Horas, Pak. Kenalin, nama saya Mufti Mustafa Aditya. Saya tinggal di Medan. Kesibukan saya bekerja di ACC atau Astra Credit Companies, salah satu anak perusahaan dari Astra Group. Selain itu, kesibukan saya juga kuliah. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan Fisika. Saya menggunakan Suzuki Ignis. Alasan saya menggunakan Suzuki Ignis karena modelnya unik, keren, fiturnya juga lengkap. Dibanding yang lain, fiturnya Ignis lebih keren lah. Saya bergabung di Suzuki Ignis Chapter Medan. Terus saya juga tergabung di komunitas Crown Medan. Alasan saya kenapa bergabung di Crown Medan ini, Crown Medan ini kita bilanglah komunitas salah satu terbesar selain Hasta La Vista, KUG, dan yang lainnya. Modifikasi yang saya lakukan pada Suzuki Ignis, interior saya menggunakan head unit double din, merek biasa, tapi saya tidak lupa menggunakan Venom. Saya menggunakan Venom Turbo, saya dengan full set, speaker, power, dan subwoofernya. Nah, untuk joknya saya menggunakan MBTEC Camaro dengan campuran warna hitam dan putih. Terus, dari modifikasi eksterior, saya menggunakan tambahan spoiler bawaan dari Suzuki. Nah, untuk bagian knalpot saya menggunakan HKS by BM Power. Saya juga menggunakan full set dari downpipe, pipa, dan muffler. Nah, untuk kaki-kaki sebelumnya saya menggunakan pepotong dan menggunakan ring 16 dengan tipe TL. Dan setelah itu saya menggunakan Okayama ring 17. Tapi setelah 2 minggu kemudian saya menggunakan kembali lagi ring 15 Kumamoto, ban Aslera 19550 ring 15 dan menggunakan per standar. Kenapa saya menggunakan per standar kembali? Sekarang lebih menjadi kenyamanan. Kenapa? Karena mobil ini saya pakai setiap hari, kegiatan sehari-hari, bahkan lebih banyak kegiatan di mobil daripada di rumah hanya numpang tidur mungkin. Gua tahu HSN dari Instagram. Sebelumnya saya melihat dari Simplay, tapi kenapa saya ke Venice? Mungkin lebih tempat lebih spesifikasi lah kita bilang. Saya datang ke Venice itu sekitar pukul 2. Terus pelayanan di Venice itu cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena kita bisa fitting dengan pertempelan velg, bisa menawar-tawar lah kita bilang ya, dengan kualitas oke, harga terjangkau lah kita bilang di Venice ini. Pesan untuk HSR dan TKB Group, saya rasa untuk lebih berani main warna. Kenapa bilang saya berani lebih main warna? Warna kayak coklat, agak coklat terang, ataupun hitam putih lebih dibanyakin lah. Kenapa? Kalau kita untuk tipe mewah, oke lah silver. Tapi kalau untuk racing, lebih nampak hitam, putih, ataupun bronze, kuning, dan gold lah kita bilang. Gue Mufti, gue tim HSR.